desain Nikita Mirzani tolak lamaran pacar bulinya. Fakta baru mengenai hubungan mereka terungkap. Setelah diketahui Nikita Mirzani menolak lamaran dari pacar bulenya, Beth Salel, di sisi lain kini malah beredar kabar Nikita Mirzani terbaru. Nikita Mirzani belum lama ini diliputi rasa bahagia pasalnya ia baru saja dilamar oleh pacar bulenya, Beth Salel. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram story miliknya baru-baru ini. Dalam video tersebut tampak Beth Salel berlutut di hadapan Nikita seraya membuka kotak berisi cincin dengan terbata-bata. Pria asal Eropa itu mengungkapkan perasaannya kepada Nikita Mirzani. Namun rupanya Nikita menolak lamaran tersebut lantaran dirasa keputusan sang kekasih terlalu cepat. Selain itu Nikita juga mengungkapkan bahwa cincin pemberian kekasihnya tersebut tak sebesar belian yang ia sematkan di jemarinya. Meski begitu, hubungan mereka tetap berlanjut dan Niki tetap menghargai pemberian cincin dari kekasihnya tersebut dengan tetap memakainya kemanapun ia pergi. Ya, berlanjut, ini cincinnya gue pakai dari dia, ungkap Nikita Mirzani. Akan tetapi menurut Niki, cincin tersebut bukanlah cincin lamaran, hanya merupakan cincin pemberian dari nenek Beth Salel. Di sisi lain, ironis kini malah beredar kabar bahwa Niki akan melangsungkan pernikahan di Bali bersama Beth Salel. Kabar ini diketahui langsung dari sebuah unggahan instastory rekan Nikita Mirzani. Dalam unggahan story, sahabatnya yang juga diketahui direpost oleh Niki, Henry Franklin Blake, menuliskan jika Niki akan segera menikah di Bali. Acieh, yang mau wedding di Bali, piuh, tulis Henry Franklin Blake. Ungkapan tersebut lantas dibagikan ulang oleh akun gosip di Instagram. Bukan hanya itu, di instastory soal Niki bakal nikah di Bali juga disandingkan dengan potret Niki saat jalan berdua dengan pacar mulia. Ungkapan tersebut lantas menuai beragam respon dari netizen di kolom komentar. Itulah guys, kontroversi dan fakta Nikita Mirzani dan Beth Salel. Jangan lupa komentar, like, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.